حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي. Ketika Habib Lutfi menjelaskan keutamaan membaca ayat suci Al-Quran di pengajiannya, Habib Lutfi juga mengungkapkan sebuah kisah bahwa ada seorang jenazah yang masih bisa mengaji di dalam kuburnya. Kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki almarhum ini diberikan Allah karena rasa cintanya kepada Al-Quran, sehingga setelah meninggal pun Allah SWT masih mengizinkannya untuk mengaji di dalam kuburnya. Bahkan orang-orang yang masih hidup dapat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkannya jika melintas di dekat kuburnya. Cerita yang diungkapkan Habib Lutfi ini ia kutip dari beberapa hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Tirmidzi, di mana para sahabat pernah mendengar suara orang melantunkan ayat suci Al-Quran. Ternyata suara itu berasal dari tanah, dan mereka pun mulai tersadar bahwa tanah itu merupakan sebuah kuburan yang sudah lama. Secepatnya mereka pun mendatangi Rasulullah untuk menanyakan kebingungan mereka itu, dan mereka akhirnya menemukan jawaban bahwa yang mengaji itu memanglah sang mait, dan sang mait dulunya adalah seorang waliullah. Wallahu a'lam bishawab.